Saya masih berada di IMMI Tech 2019 yang dilangsungkan di Sleman City Hall, Yogyakarta. Saya menggerebek komunitas satu lagi pengguna MPV Honda berukuran bongsor, yaitu Honda Odyssey. Ayo kita lihat komunitasnya. Mana nih juru bicara ini? Ayo mas, juru bicara siapa nih? Halo. Halo mas, kenalan dulu. Namanya siapa mas? Namanya Sidarta. Oke, dipegang aja mas. Oke. Jelasin ini ya. Jelasin komunitasnya Odyssey Indonesia. Berdiri di mana? Lingkupnya di mana aja nih? Oke. Odyssey Indonesia berdiri di Yogyakarta. Kemudian sudah mulai ada chapter-chapter di seluruh Indonesia. Ada di Solo, ada di Jogja, ada di Jabotabek, ada di Surabaya, ada di Madiun, ada di mana lagi Om? Semarang, Sumatera juga ada. Kita sudah banyak chapter sih di seluruh Indonesia. Kita sering ngadain kopdar di tempat-tempat tertentu, misalnya di chapter Solo ya, kita kumpul ada chapter Solo, Jogja juga ada sendiri. Terus kita juga sering ngadain baksos, kemudian kita juga ikut partisipasi di kontes, misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita lebih ke komunitas family ya, ke family, jadi kita juga ajak keluarga untuk ikut meramaikan kalau misalnya kita touring-touring atau kemana-mana. Kalau membernya total berapa nih mas? Membernya untuk saat ini sekitar 112 sampai 115 lah. Kalau untuk jenis mobilnya sendiri kan Odyssey udah berapa generasi nih di Indonesia? Yeah. Mayoritas seri apa nih mas? RA juga ada, RB1, RB2, RB3 ada, RC pun juga ada. Kita lengkap sih. Oke. Okay. Kalau yeah, untuk urusan modifikasi nih kebanyakan menganut gaya mana nih mas? Kalau kita, kalau untuk komunitas dulu ya, kalau yeah, komunitas dulu kita tidak harus modifikasi. Artinya kita berbagai varian Honda Odyssey, silahkan kalau mau gabung ke Odyssey Indonesia, nanti silahkan bisa cek di FB Odyssey Indonesia atau di IG Odyssey Undercoast Indonesia. Bisa dilihat di situ secara detailnya. Oke, mungkin kalau untuk yang mobil modifnya ini ada anggotanya pasti ada yang pakai mobil modif nih. Iya. Yang kayak turun kontes sih, hitungannya ada berapa unit yang aktif mas kontes? Kalau unit aktif kira-kira 5-8 lah. 5-8, cuman yang progres ini udah banyak. Oh, jadi teman-teman yang udah mulai bangun juga udah banyak. Ini kebetulan di sini ada 4, cuman yang sudah mulai dimodifikasi banyak. Oke. Mungkin ada sekitar berapa tadi mas? 8-12an lah yang nanti dimodifikasi. Iya. Oke. Ini tadi berarti kan di IMMI Tech 2019, ya, chapternya nggak Jogja aja nih mas? Itu ya, janjian ada grup WA-nya khusus nggak nih? Ya. Di antara anggota Odyssey Indonesia? Ya kita untuk komunikasi tetap ada WA ya, tetap ada WA seluruh chapter, ya, kemudian pengurus juga. Jadi kita untuk ngumpulin, untuk komunikasi itu lebih gampang ya? Lebih gampang ya. Ini ada yang dari Tangerang, Mas Farid ini. Mas Farid dari Tangerang, terus kalau Mas Rizky ini dari Jogja, kemudian ini dari Semarang, kemudian Om Boy dari Jogja. Satu hati,